Imam Syafi'i dia kata apa dia? Dalam ramai-ramai guru aku ni, salah seorang daripada guru aku ni ketua penyamun, ketua perempuan. Imam Syafi'i ni yang kita duduk ikut mazhab dia ni. Dia kata ni, ramai-ramai guru aku pergi mengaji ni, salah seorang daripada guru aku ni adalah ketua perempuan. Hoi, hoi ya hoi. Ni. Guru dia ni. Ketika mana Imam Syafi'i dalam perjalanan pulang daripada pengajian, dia bawa barang ni tuan-tuan, adalah dalam, ada satu cerita kata 6 guni, ada satu cerita kata 3 guni, tak apalah guni berapa jangan duk bergaduh. Jadi dia bawa barang. Tengah-tengah dalam perjalanan dia balik ni, sekumpulan penyamun ni tahan dia. Tahan dia. Hei budak. Pondi. Ni ketua penyamun pemain. Aku tak mau cakap banyak dengan hang. Aku cakap elok, hang tolong bagi kerjasama. Lah aku cakap dengan mulut, hang tolong bagi kerjasama. Sebelum aku cakap dengan senjata. Ni cara penyamun. Dia mana dia duduk main buka wassalatu wassalam. Tak ada lah. Dia cakap aku tu lah. Ya, ada apa tuan? Imam Syafi'i kata, ada apa tuan? Bagi benda berharga kat aku. Bagi benda berharga kat aku. Ada 6 guni. Imam Syafi'i kata, ni, ini guni yang ada benda berharga. Ambil lah yang ni. 5 lagi jangan ambil. Sebab mak Imam Syafi'i pesan dekat dia. Mak ni pesan. Dalam apa keadaan dalam hidup ni, jangan menipu. Imam Syafi'i, mak dia kata. Bila ketua penyamun tu tanya, lah ni tolong bagi kat aku benda berharga. Aku nak benda berharga. Imam Syafi'i kata, ni ada 6 guni ni tuan. Ambil 1 guni ni. 5 ni jangan ambil. Ketua penyamun tu kata, hei, hang ingat aku bodoh macam hang. Ketua penyamun ni kata, yang hang suruh aku ambil tu, yang tu lah yang tak berharga. Yang hang tak bagi aku ambil, yang tu mesti berharga. Logik akal? Ya. Imam Syafi'i jawab, tak tuan, tak. Saya tak bohong tuan. Saya tak perbodohkan tuan. Tak. 5 guni ni berharga untuk saya. Tak berharga untuk tuan. 1 guni ni berharga untuk saya dan berharga untuk tuan. Saya bagi kat tuan. Ketua penyamun tu kata, apa yang ada dalam 5 guni ni? Imam Syafi'i kata, yang ada dalam 5 guni ni tuan, adalah nota-nota pengajian saya selama ni. Ni saya baru balik daripada tempat mengaji. Saya pergi mengaji, saya tulis. Saya letak. Ha, Imam Syafi'i. Ada dalam satu terjemahan lagi kata, Imam Syafi'i tambah sikit. Saya bukan macam orang kota Kemuning, mengapa ke semua? Dia kata lagu tu. Hak tu saya tambah. Dia main mengaji, dia tulis, simpanlah dalam tu. Ketua penyamun tu bagi arahan dekat penyamun lain. Hei, buka tengok 5 guni ni, buka tengok betul kan nota pengajian. Buka betul. Ketua penyamun tu panggil, masih panggil, hamat sini aku nak abang kan. Pasal apa yang hantar bagi aku ambil 5 guni ni, nota-nota hang, pasal apa hantar bagi aku ambil? Yalah tuan, kalau tuan ambil 5 guni ni, habislah apa yang saya mengaji selama ni. Ketua penyamun tu dia berkata ke Imam Syafi'i, wahai pemuda, ilmu itu tempatnya di dalam dada, bukan di atas nota. Ilmu tu tempatnya dalam dada, bukan atas nota. Kalau ilmu tu atas nota, hilang nota ni ilmu hang hilang, betul tak? Tapi kalau ilmu ni dalam dada, mati baru hilang ilmu tu daripada. Teriak Imam Syafi'i. Dia salam, dia cium tangan ketua perompak tu. Dia kata apa dia? Salah seorang daripada guru-guru aku adalah ketua perompak. Sebab apa dia? Dia mengajak aku dan aku belajar daripadanya satu ilmu yang bermanfaat. Inilah syarat nak mengaji. Kena buang ego. Boleh faham tak? Tuan-tuan nak dapat husnul khatimah, saya cakap baru yang pertama, istighfar, doa. Lepas tu saya kata pula, nak dapat husnul khatimah bukan jalan yang mudah tuan-tuan. Syaratnya kena ada ilmu. Tuan-tuan nak buat amalan, amalan tuan-tuan nak diterima oleh Allah, namanya amalan soleh.
amalan soleh ni amalan yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala terima. Syarat nak jadikan sesuatu amalan itu soleh, kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena main mengaji. Nak dapat keberkatan dalam pengajian, antara benda yang tuan-tuan kena buang adalah ego. Jangan jadikan ia sebagai pakaian kita. Tuan-tuan faham tak apa yang saya nak buat ni? Faham kan? Alhamdulillah. Cukup sekadar itu dulu.